pegon sapi bakalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses, konco ngarit, konco ternak, konco tani ya. Masih dari Pasar Wagenan Margorejowati. Di jeretan sapi-sapi bakalan, dan salah satunya ini adalah dagangannya Mas Aris. Pegon ganeng. Buka harga 18.5. Masih bisa nego. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Walulas limo nego. Super. Belum well Mas ya? Belum. Nah, ini. Dinyang piro Mang Mas, Mas? Sudah ada penawaran berapa? 17.5. Sampean ngerti piro Mas? 18.4 di netke 18.250 di netke masih di angka 18 juta lebih. Pegon. Dari segi posturnya sedengan, tidak terlalu long. Dagangannya Mas Aris. Pegon kandang 18.5 nego. Sudah ada penawaran 17.5. Dari segi pantatnya. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Walulas limo nego bos. Oke, selanjutnya kita coba geser ke sapi-sapi berikutnya di harga sapi bakalan Pasar Wagenan. Kali ini ada limusin. Harga berapa, Di? Harga 18.250. Nah, ini sapi bakalan. Meh. Lere api. Bulunya api leher, calon leher beton. 18.250. Limusin. Bagus bodinya. Segi kaki-kakinya seperti ini. Rp18.250. Dan selanjutnya masih di deretan sapi bakalan. Kali ini ada limusin lagi, teman-teman. Harga berapa, Mbah? 18. 18. 18. Limusin. Tarik kaki-kakinya. Bokong-bokong aneh. Wolulas. Neku. Wolulas sewu. Oh, sapinya seperti ini. 18 juta. Dari kaki-kakinya. Sapi bakalan dari harga 18 jutaan. Cocok untuk ingon-ingon dan cocok untuk siapan korbanan. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Berapa? 17.000, 17 juta yang ini. Ada limusin. 17 juta.
17 juta bakalan. Dinyang piro, Mbah? Dinyang piro, Mbah? Wong nyang ya. Eh, macam-macam. 15. Kana 15. 16 ya. 17 juta masih bisa ditawar, masih bisa digoyang. Limusin sapi bakalan. Update terbaru dari Pasar Wagen dan Margorejo Pati. Oke, kita geser ke sapi berikutnya, teman-teman. Kali ini ada Pegon. Model Tanen. Harga berapa, Bos? 16,5. Harga 16.500. Sampai netke piro, Bos? Mbok netke piro niki, Bos? 16.3. Di netke 16.300. Nah, Pegon Tanen. Seperti ini kualitas sapinya. 16 lebih di netkin 16.300 Pegon. Kaki-kakinya. Pegon lagi 15 perapat. Limolas perempat. Dan selanjutnya, nah ini Limusin Cross 17 lebih. Dan berapa, Bos? Pitulas lima toh, mintanya 17.500. Ini Limusin Cross. Payung ini rapi payung pitulas sih. Di yang biru mau di? 16 perapat. Ditawar 16 perempat. Kalau itu menjerit ini. Sampai segini tidak laku 17 juta, teman-teman. Gimana nih? Ditawar 16 seperempat. Waduh. Kayak orang mau beli ya. Ditawar 16 seperempat laku 17 juta, wah. Seperti ini kualitas sapinya. dipantau sama Mas Yus. Ya, proses muat sapi.
deretan sapi bakalan sepi gini iki. Ah, yang terakhir ini, ada limusin. Jaluk pira, Bos? 17. Limusin. Ya. 17 niku. Nego dinyang pira mau, Bos? Waduh, pira. Dinyang aneh rek. Walah, ya wis deh. Ditawar 15, wah, ra kuat tenan, Is. Barangkan parae sing nyang. Segini ditawar 15, buka harga 17, teman-teman. Sing nawar, wah, ngeri tenan. Sapi gede sini nih. Ditawar 15 ternyata teman-teman. Waduh, masih kejauhan katanya. Remuk ini bagus nih. Seperti ini. Buka harga 17 ditawar 15 juta. Waduh. Deretan sapi bakalan, Mas. Pasar Wagenan Margorejo Pati. Seperti ini kualitas sapinya. Warga piro, Di? 16.5. Dari limusin. Limusinnya cross ya. 16.500. Seperti ini kualitas sapinya. Ya, terus satunya ini ada limusin tergebel tadi. 18 juta yang ini, 18 juta lagi. Rp18 juta seperti ini, ada limusin. Ayo, gondane Bos Sugeng. 18, Mas. 18 nawarin. Bisa dinego. Nah, yang ini, Mas. 17 lebih halus. 17,5. 17,5. Bisa dinego, Mas. Bisa dinego. Bagusan. Bagusan, sing tuku ora ono, Bos. Aduh. Piye, Mas, Bro? Koronan nyang kira kono nyang sakjane. Iya, Bu. Pak Haji, super Pak Haji. Dipantau calon pembeli. Oh, dipantau calon pembeli. Ya, dipantau calon pembeli, teman-teman. Mungkin masih notor go. Bagusan. Lorone ana murah sithik rek. Lorone ana murah sithik. Ini masih dipantau. Ketika
masih dalam proses pantau memantau nih. Mas, nah ini masnya yang pakai baju hitam itu. Rp17 lebih sama Rp18 juta lebih. Bisa dinego semua. Dinyang piro, Bos? Dinyang piro sing mah? Nah, iki mah lho. Yang ini 17,5. Dinyang piro mah, Bos? Dinyang 16, Mas. 16, Bos. Sadoh ya. Masih jauh. Dan juga ini ada limusin. Harga berapa, Pak Jayus? 20, Mas. 20. Bayarannya 18,5. Jalur dinetnya 18,5 ngono lho. Ah. Dinetnya 18,5 ini. Bukar ke 20, 20. Rp20 buka harga, dinet ke 18,5. Dulurmu dari saya ini nyoper tak, Pak? Sopian, ya tak? Nyoper tak? Sopian, sopian. Tepuknya sopian tak, Pak? Iya. Nyoper? Kalau lek mall lo? Tapi apa itu? Itu truk anyar diskes lo. Truk tes. Nyebar batu bara. Oh, itu batu bara. Oh, terus siarannya langsung gini-gini. Wah. Jalan macet-macet indah. Oh, seorang sapinan mana? Enggak. Batu bara. Ini? Dinetnya 18.500.000 teman-teman. Oke, teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Wagenan di harga sapi bakalan terbaru ya. Bakule akeh sing sambat, sapi gede-gede dinyang murah. Rakwat apa iku? Rakwat. Bakule do sambat, sapi gede-gede dinyang murah ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.